Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ahlan wa sahlan kepada sahabat-sahabat semua, para penonton sidang hadirin semua yang dirahmati oleh Allah. Baik, pagi ini kita bertemu lagi dalam slot motivasi bersama Dr. Kamilin Jamilin, yang mana topik pada pagi ini kita akan membicarakan tentang sayangi diri sendiri dan hormati orang lain. Islam adalah agama yang menuntut kita untuk nak saling berkasih sayang. Kasih sayang kita sama ada dengan Allah Azza wa Jal ataupun dengan diri kita sendiri dan juga dengan pihak yang lain. Tetapi sebagaimana Allah Azza wa Jal menuntut kita semua untuk mengasihi Allah Azza wa Jal, maka kita juga perlu mengasihi diri kita sendiri. Kita kena sayang dulu kita diri sendiri sebelum kita menyayangi orang lain. Jadi itu fitrah manusia. Kita semua sukakan diri kita, kan? Yang mana Umar bin Al-Khattab dulu pun dalam sebuah hadis yang sahih, dia pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Umar bin Al-Khattab ni dia cakap pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kamu ini adalah manusia yang paling aku cintai selepas daripada diri aku sendiri." Maksudnya pada mula-mula dulu Umar bin Al-Khattab dia sangka bahawa itulah fitrah manusia. Manusia ni dia akan sayang dulu diri sendiri, kemudian baru dia akan sayang orang lain. Sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbetulkan tanggapan kasih sayang cinta Umar itu dengan mengatakan bahawa, "Umar, kamu kena sayang aku dulu." Maksudnya sayang Rasulullah dulu sebelum kamu mengasihi diri kamu dan juga sesiapa manusia yang lain. Kalau kita sayang diri kita sendiri, maka kita ikut perintah Allah Azza wa Jal. Sebab hanya dengan menuruti perintah Allah Azza wa Jal, hidup kita akan tenang, hidup kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Ikut perintah Allah, insya Allah tak ada apa yang boleh memudaratkan kita, sama ada di dalam kehidupan kita sekarang di dunia ataupun kelak nanti di akhirat. Itu yang pertama sekali. Yang kedua, bila kita sayangkan diri kita sendiri, jangan sesekali kita melanggar perintah Allah. Bila kita melanggar perintah Allah, bermaksud kita telah mendedahkan diri kita kepada kemurkaan Allah. Bila Allah murka kepada kita, maka macam-macamlah nanti mungkin ada benda yang tak kena, tak senang dalam hati kita, tak tenang. Sebab fitrah manusia ni, hati dia sebenarnya dia rasa tak tenang dengan maksiat. Dia lebih tenang bila mana buat satu perkara yang Allah redai. Itu fitrah manusia. Jadi jangan langgar perintah Allah kalau kita betul-betul sayangkan diri kita sendiri. Allah tak bagi kita memudaratkan diri kita sendiri, kan? Allah kata la darar wala dirar. Janganlah buat satu perkara yang memudaratkan diri kita sendiri dan juga memudaratkan orang lain. Jangan kita merokok. Bila kita merokok, kita akan menyusahkan orang sekeliling. Kita akan buat orang rasa macam sakit hati, apa, susah nak bernafas dan sebagainya. Ini ada manusia yang tak fikirkan orang lain, kan? Dia suka rokok tu untuk diri dia sendiri, dia sakitkan hati orang lain. Itu salah juga. Jadi yang bila kita sayang diri kita sendiri, jangan kita buat perkara yang boleh mencampakkan kita ke dalam lumrah kebinasaan. Kemudian kalau kita sayangkan diri kita sendiri, kita setkan target. Apa objektif kehidupan kita? Apa yang kita nak? Sebab Allah kata, "Wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Aku tidak menciptakan manusia dan jin itu melainkan untuk nak menyembah aku. Dan bila kita nak menyembah Allah, kita kena buat perkara-perkara yang boleh mendatangkan kejayaan kepada kita sebagai seorang mukmin. Jadi, kita kena dalam hidup ni kena ada goal. Yang mana goal kita ini mesti nak menjadi hamba Allah yang bertakwa, menjadi hamba Allah yang lebih baik, yang boleh memberikan manfaat kepada diri kita dan juga kepada orang lain. Kita kena ada goal. Tanpa goal, maka kita bukan orang yang berjaya. Kemudian bila kita sayangkan kepada diri kita sendiri, apa yang kita boleh buat adalah kita kenal kelebihan diri kita. Kita kenal juga kelemahan diri kita masing-masing. Sebab bila kita kenal dengan kelebihan diri kita, maka kita akan berusaha untuk nak menggunakan kebaikan itu ke dalam jalan yang diredai oleh Allah Azza wa Jal. Kita akan gunakan kekuatan kita itu untuk membantu agama Allah, untuk nak membantu diri kita dan juga insan sekeliling. Ada yang mana orang ni dia kelebihan dia kuat, dia gunakan kudrat dia.
Ada orang ni Allah berikan kelebihan daripada sudut harta. Dia berada sikit, dia gunakan harta dia tu ke jalan Allah untuk nak bantu orang-orang susah, siapa-siapalah. Dia gunakan ke arah jalan kebaikan. Dan juga kita kena kenal dengan kelebihan, kelemahan diri kita sendiri. Sebab setiap manusia ni Allah ciptakan sifat dia lemah. Allah kata dalam Quran, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu telah diciptakan dalam keadaan yang lemah. Jadi bila kita lemah, kita mesti perlukan bantuan orang lain. Kita perlukan bantuan daripada pihak-pihak yang lebih baik daripada sudut itu daripada kita. Kita minta bantuan daripada Allah Azza wa Jalla. Kita minta bantuan daripada insan-insan di sekeliling kita. Dan kelemahan itu juga penting untuk kita kenal. Sebab bila kita kenal kelemahan diri kita sendiri, kita akan cuba untuk nak memperbaiki diri kita. Sebab kita tak boleh sentiasa menganggap bahawa diri kita ini lebih baik daripada orang lain. Kita tak boleh menganggap diri kita ini sudah dah tak perlu nak berubah lagi. Tetapi hakikatnya banyak lagi kelemahan-kelemahan kita. Kita perlukan sahabat, kita perlukan jurulatih yang boleh melihat sisi blind spot kita. Kita tak nampak kelemahan diri kita, tetapi orang lain mungkin nampak kelemahan diri kita. Kita perlukan nasihat-nasihat mereka. Kita perlukan teguran-teguran daripada mereka. Itu sifat manusia. Jadi, bila kita kenal dengan kelemahan diri kita, kita akan cuba untuk nak memperbaiki diri kita, muhasabah diri kita dari masa ke masa, yang kita cuba jadikan hari ini lebih baik daripada semalam, dan kita jadikan esok hari lebih baik daripada hari ini. Jadi, itu antara beberapa tips yang saya boleh kongsikan bersama sahabat-sahabat semua, iaitu macam mana kita nak menghargai, menyayangi diri kita sendiri. Selepas ini insyaAllah bertemu lagi dalam tips untuk macam mana kita nak menghormati orang lain dan juga menyayangi pihak lain. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi dalam slot motivasi bersama dengan Dr. Kamilin Jamilin, yang mana pada pagi ini kita membicarakan tentang topik sayangi diri sendiri dan juga hormatilah orang lain. Jadi pada slot yang kedua ini, insyaAllah kita akan bercerita tentang menghormati dan juga menyayangi orang lain. Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim,
Baginda telah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang daripada kalian sehinggalah dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri. Kita ni kalau nak kaya, kita nak kaya seorang-seorang. Kalau kita berjaya, kita nak berjaya seorang-seorang. Kalau kita dapat apa-apa kebaikan, kita tak mau berkongsi dengan orang lain. Itu maksudnya, kita sayangkan diri kita lebih daripada orang lain. Adakah Islam mengajar kita untuk mementingkan diri kita sendiri lebih daripada orang lain? Hadis yang kita bacakan tadi itu mengajarkan kepada kita satu kaedah yang sangat penting di dalam Islam, iaitu konsep ukhuwah imaniyah ataupun ukhuwah islamiyah, iaitu persaudaraan di atas dasar agama, persaudaraan di atas dasar keimanan. Iaitu bila kita sayangkan seseorang, kita sayang dia kerana Allah, kita sayang kerana dia adalah saudara seagama kita, dia beriman kepada rukun Islam, rukun iman sebagaimana kita beriman. Jadi kita sayangkan dia kerana itu. Kalau kita betul-betul boleh menghayati konsep al-ukhuwah fillah, bersaudara kerana Allah, maka nescaya masyarakat kita, sosial kita, semua insya-Allah akan jadi baik-baik. Bila kita sayangkan seseorang itu kerana Allah, maka kita menginginkan kebaikan kepada dirinya sebagaimana kita menginginkan kebaikan kepada diri kita sendiri. Bila kita melihat adanya kelemahan, kekurangan, kesalahan di pihak saudara kita, maka kita akan berusaha untuk nak memperbaiki dia, memberikan nasihat, memimpin tangan dia. Bukannya kita buang dia, kita tembak dia, kita maki hamun dia. Bila kita nak buat kepada seseorang itu sesuatu, fikirkan, kita suka tak benda itu dilakukan kepada diri kita ataupun tak. Kalau kita nak sangka buruk pada orang, kita nak fitnah orang, kita nak kutuk orang, kita nak maki orang, adakah kita suka semua itu berlaku pada diri kita ataupun tak? Mesti tak kan? Jadi itulah kepentingan ukhuwah fillah. Sebab tu dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, inna awthaqa 'ural iman an tuhibba lillah wa tuhibba wa tubghida lillah. Sesungguhnya ikatan iman yang paling kukuh adalah bila mana kamu mencintai seseorang itu kerana Allah dan kamu membencinya kerana Allah. Sebab kita meletakkan Allah di hadapan, kita mencari keredaan Allah yang pertama sekali. Kita berkawan, kita berhubung, berinteraksi dengan orang lain sebab kita nak mencapai keredaan Allah. Kita nak buat kebaikan yang Allah tuntut kepada kita. Bukannya kita nak buat dosa, bukannya kita nak lupakan akhirat bila mana kita sayang orang lain. Kalau saudara kita membuat perkara yang melanggar perintah Allah, kita segera melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kita seru dia ke arah kebaikan dan kita pimpin, cegah dia daripada terlibat dalam kemungkaran. Sebenarnya dalam al-Quran, dalam hadis, banyaklah sebenarnya Islam ajar kepada kita macam mana kita nak sayangi, hormati orang lain. Kita nak jaga sensitiviti orang lain. Kita nak menjaga keamanan wujud apa yang wujud dalam perhubungan kita dengan saudara-saudara kita Islam yang lain. Kita buka surah Al-Hujurat umpamanya. Dalam surah Al-Hujurat ada banyak pesanan-pesanan yang mana Allah telah pesan kepada kita ni macam mana kita nak menjaga, kita nak sayang orang lain, kita nak hormat orang lain. Antaranya yang pertama sekali Allah kata, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalaulah ada satu berita yang sampai kepada diri kita tentang orang lain, maka kita kena selidik dulu. Janganlah pandai-pandai kita terus buat hukuman. Jangan terus kita nak sangka buruk.
kita selidik dulu betul ataupun tak. Di zaman media sosial ni, di zaman teknologi ni, macam-macam kita tengok fitnah-fitnah, macam-macam orang boleh create. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah kata fa aslihu bainahuma. Kalau kita tengok ada orang lain ni bertelingkah, bergaduh, kita baiki. Kita jangan pergi keruhkan keadaan, kita jangan pergi lagi kita panaskan keadaan, tak, kita baiki, damaikan antara pihak-pihak yang bersengketa. Antaranya dalam surah Al-Hujurat, Allah pesan lagi kepada kita wa aqsitu, berlaku adil. Kita dengan orang lain, kita buat berlaku adil. Macam mana kita tak suka orang zalimi kita, kita juga jangan zalimi orang lain. Berlaku adil, letakkan semua itu pada tempat dia. Kita jangan tasuk cenderung pada kecenderungan ni. Kita sayang orang ni, kita favor dia sahaja, jangan. Kemudian dalam surah Al-Hujurat, Allah pesan kepada kita wala talmizu anfusakum. Jangan kita rendah-rendahkan. Wala tanabazu bil alqab. Janganlah kita dok menggelarkan orang lain dengan gelaran-gelaran yang tak suka. Bila kita tak suka dia, kita rendah-rendahkan dia, kita bagi gelaran-gelaran yang tak elok, jangan kita buat. Kemudian Allah kata wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kita mengumpat. Kita pun tak suka orang mengata kita kat belakang, kita jangan mengata benda yang buruk pada orang lain juga. Kita jangan sampai bersangka buruk. Allah pesan lagi dalam surah Al-Hujurat, ijtanibu kathiran minadh-dhann. Jangan kita buruk sangka. Sebab bila kita mula berburuk sangka, menaruh prasangka kepada orang lain, kita akan mula untuk nak tajassus, yang Allah larang juga dalam surah Al-Hujurat. Wala tajassasu. Jangan kita nak pergi mengintip, kita nak korek berita orang lain, dan itu akan membawa kepada keadaan yang lebih keruh dalam perhubungan. Dan prasangka macam itu akan wujudkan kita akan menuduh orang lain, kita akan mengumpat orang lain, kita akan mengutuk. Itu semua boleh meruntuhkan, meranapkan kasih sayang sesama kita, kasih sayang sesama saudara seislam kita. Baik, insyaAllah kita akan sambung lagi dalam slot yang ketiga selepas ini. Jangan lupa saksikan. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Baik, bertemu lagi kita dalam slot yang ketiga, slot motivasi pagi bersama dengan Dr. Kamilin Jamilin, yang mana dalam program kita, kita akan berkongsikan banyak tips-tips motivasi daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi pada slot yang ketiga ini, kita nak kenal siapa yang paling utama untuk nak kita hormati dan sayangi. Mesti kita akan kata Allah dan Rasul, itu kita semua tahu. Cuma daripada segi praktikalnya, mungkin kita banyak kali membelakangkan Allah dan Rasul. Itu yang pertama. Tak apa, kita tak mau bicarakan tentang Allah dan Rasulnya daripada aspek cinta itu pada kali ini. Tetapi kita nak bicarakan daripada sudut makhluk Allah, manusia, orang, siapa. Siapa yang perlu kita nak buat baik, siapa yang perlu kita nak kasih hormat selain daripada diri kita sendiri. Tak lain tak bukan adalah manusia yang menjadi asbab kepada kewujudan kita di dunia pada hari ini. Siapa lagi kalau bukan ibu bapa kita? Ibu bapa yang telah menjaga kita, mendidik kita, membesarkan kita. Berkah daripada sentuhan ibu dan ayah kita. Sebab tu kita kena appreciate nikmat ibu dan ayah kita. Ini manusia yang paling utama untuk nak kita hormat, manusia yang pertama untuk nak kita sayang. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunkanlah diriku, ampunkanlah dosa kedua ibu bapaku, kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihi aku dikala kecil. Buat baik kepada mereka, hormati mak ayah kita. Mak ayah kita ni, dia bukan nak banyak sangat daripada kita. Mak ayah kita ni cuma nak kita hormat. Kita boleh jaga hati dia, jaga sensitiviti mak ayah kita di kala tua ni. Yang tu kita kena jaga. Especially kalau kata mak ayah kita dah tua, itu lagi penting untuk nak kita jaga. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim bagi tahu, khaba wa khasir. Bukan, maksudnya Nabi kata rugi, alangkah ruginya. Tiga kali Nabi sebut. Siapa yang rugi itu? Sahabat tanya, ya Rasulullah. Nabi kata, man adraka abawaihi indal kibar walam yadkhulil jannah. Siapa yang sempat hidup bersama dengan orang tuanya ketika mana mereka ini dah tua, tapi dia tak dapat jadikan itu sebagai tiket asbab untuk masuk syurga, maka dia telah rugi. Nak jaga hati ibu bapa kita bukan mudah. Nak dahulukan ibu ayah kita lebih daripada diri kita, lebih daripada karier kita, lebih daripada keinginan kita, bukan mudah. Apa-apa yang bermain dengan emosi, yang bermain-main dengan perasaan, oh, sangat susah untuk nak kita lakukan. Itu insan, manusia yang pertama kita kena jaga. Kemudian sudah tentu seperti yang dipesan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita jaga orang-orang yang terhampir dengan kita. Selepas ibu bapa, siapa yang paling hampir dengan kita? Kaum keluarga kita, kita jaga. Adik-beradik kita, kita jaga. Pakcik makcik kita, kita cuba jaga. Kita bantu mereka. Mereka ni semua termasuk di dalam golongan al-arham. Allah kata, maksudnya mereka ini semua termasuk dalam hubungan kekerabatan, yang mana keluarga kita ini lahir daripada rahim yang sama. Mungkin dia nenek kita, moyang kita, mak kita, lahir daripada rahim mereka. Yang itu kita kena jaga. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, as-sadaqatu lidir rahim thintan. Sedekah, bantu kepada kaum keluarga kita ni, kita akan dapat dua pahala. Pahala yang pertama, kita akan mendapat pahala sedekah lah. Itu kalau kita bagi sesiapa pun kita dapat. Pahala yang kedua adalah kerana kita menyambungkan, kita menjaga silaturahim. Kita akan dapat dua pahala. Sebab itu kita cuba untuk nak menjaga mereka, berkhidmat kepada mereka. Sebab kita akan dipertanggungjawabkan. Mereka ini kaum keluarga kita yang terhampir dengan kita. Kita hidup senang tapi mereka hidup susah. Kemudian sahabat handai kita, sahabat kita, kita kena jaga. Sebagaimana kita sayang
kepada keluarga kita, kalau kita ada sahabat-sahabat yang kita saling berkasih sayang dengan mereka kerana Allah, kita kena jaga. Mereka inilah yang boleh menjadi punca kita ini masuk syurga, dan mereka ini juga boleh menjadi punca kita masuk neraka. Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Allah kata, kawan-kawan ni, diorang ni akan saling bermusuhan di akhirat nanti, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kita nak kawan dengan orang yang bertakwa. Kemudian jiran tetangga, jangan lupa jiran tetangga ni sangat penting. Al-jaru qabla ad-dar. Dalam pepatah Arab kata, kalau kita nak pindah ke sebuah rumah ni, kita kena tengok dulu jiran kita. Jiran kita come first, sebelum rumah. Sebab itulah yang akan menentukan ketenangan, keamanan kita. Kalau kita hidup dikelilingi oleh jiran yang kita musuhi, yang tak baik dengan kita, yang kita rasa macam tak selesa, kita tak bahagia. Sedangkan Nabi bagitahu, antara sumber kebahagiaan seseorang adalah al-jarus salih, jiran yang baik. Jaga mereka, hargai mereka, hormati mereka, kasih sayang mereka. Sebagaimana kita nak jaga keluarga kita, sahabat-sahabat kita, kita juga kena sayang pada jiran kita. Dan semua manusia sebenarnya, semua manusia, tak kira apa sahaja golongan, kita jaga mereka. Orang tua, orang muda, kita kasih, orang tua kita hormat. Dalam hadis Ibn Abbas, Nabi kata, laisa minna man lam yujil kabirana wa lam yarham saghirana. Nabi kata, bukan daripada golongan kami mereka yang tak tahu nak menghormati orang yang lebih tua, lebih besar daripada kalangan kami, dan mengasihi mereka yang lebih muda daripada kalangan kami. So semua manusia kita hormat, kita sayang, kecil, besar, tua, muda, agama, tak kira apa agama sekalipun, kita hormat mereka sebagai manusia. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam slot yang akan datang bersama dengan Dr. Kamilin Jamilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.